Tingkah Syahrini kala makan malam bareng Reino Barak, menu ini tuai perhatian Inces. Pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak makan malam kala pergantian tahun 2023. Syahrini dan Reino Barak makan malam bareng di sebuah restoran di Tokyo, Jepang. Tingkah artis yang akrab disapa Inces tersebut saat makan malam bersama Reino Barak terekam. Saudara perempuan Aisyah Rani tersebut mencicipi salah satu menu makanan yang istimewa. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram @princesssyahrini melalui storiesnya. Dilansir Banjarmasin Post dari postingan tersebut, tingkah Syahrini saat makan malam terekam. Tingkahnya tampak gembira saat mencicipi menu yakitori yang dia sebut sebagai makanan terlezat di dunia. Back in Tokyo for yakitori terlezat sedunia ini, kata Syahrini melalui caption. Tampak ada beberapa sajian masyarakat yang direkam Syahrini dalam video stories tersebut. Semuanya yang dikonsumsi Syahrini dan Reino Barak kala itu adalah menu makanan Jepang. Ya, Syahrini baru saja liburan ke Universal Studios di Osaka, Jepang bersama suaminya pengusaha Reino Barak. Hal tersebut diketahui dari foto-foto terbarunya yang diunggah melalui Instagram pribadinya @princesssyahrini. Artis Indonesia yang akrab disapa Inces tersebut jarang di Jakarta karena mengikuti suaminya ke sana kemari. Terkadang Syahrini dan Reino Barak berada di Singapura, bahkan bisa berada di Jepang seperti saat ini. Kesibukan mereka terkini sedang menikmati momen libur akhir tahun di kampung halaman Reino Barak, yakni negara Jepang. Beberapa tempat wisata telah didatangi Syahrini dan Reino Barak termasuk Universal Studios. Dilansir Banjarmasin Post.co.id dari postingan Instagram Syahrini, penyanyi 40 tahun tersebut merasa bahagia dan bisa liburan di sana. Apalagi Reino Barak Carl Spey menjadi Super Mario di Universal Studios Japan. Having fun with Mario, happy holiday ya all, tulis Syahrini melalui caption. Terpantau pada kolom komentar postingan tersebut terdapat pengakuan salah satu teman Syahrini. Sosok Irene Ursula, owner something, mengatakan kalau sepupunya sempat melihat Syahrini berada di US. Namun sepupu Irene melihat Syahrini secara samar saja. Rupanya ternyata benar kalau itu merupakan Syahrini yang sedang liburan di US bersama Reino Barak. Happy holidays princess. Ih beneran kemarin ternyata, kata sepupuku, dia samar-samar lihat kamu di US, beber pemilik akun @renevalery. Menanggapi hal itu, Syahrini mengaku kalau dia memang berada di US beberapa hari ini. @renevalery, happy holidays cinta dan tim, @somethingofficial. Benar cinta, 2 hari berturut-turut ku beradegan gubrak-gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng di US. Mari kita berjumpa di bersua di Tokyo saja, balas Syahrini. Ya, Syahrini kini memang menjadi brand ambassador dari produk skincare something. Sepanggung sama Ashanti dan Krisdayanti, komen lebay Syahrini ditanggapi dingin istri Anang Hermansyah. Anang Hermansyah diketahui pernah menjalin cinta dengan penyanyi cantik Krisdayanti dan pernah dekat dengan Syahrini sebelum akhirnya resmi menjadi suami Ashanti sekarang. Diketahui Krisdayanti adalah mantan istri Anang Hermansyah, sementara Syahrini merupakan teman duet yang sempat dekat pula dengan Anang. Lagu yang berjudul Jangan Memilih Aku merupakan lagu yang sering dipertontonkan Anang dan Syahrini. Berhasil menjadi teman duet Anang di atas panggung, tak ayal membuat nama Syahrini melejit. Saat itu keduanya beberapa kali tampak mesra di depan maupun belakang layar. Lantas hal tersebut menjadi sorotan publik. Sayangnya kemesraan keduanya tidak berlangsung lama sebab Anang dan Syahrini memutuskan jalan karirnya masing-masing.
Anang Hermansyah memutuskan berdua dengan Ashanti sampai kini keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Dibanding Syahrini, ia lebih memilih untuk berkarir sekitar menjadi tembok. Dilansir dari akun Kala YouTube RCNI Entertainment, tempat Syahrini, Krisdayanti dan Ashanti usai membawakan lagu. Bisa begini loh, hebat luar biasa loh, ucap Deddy Corbuzier yang berkesempatan menjadi pembawa acara. Selamat malam, ini kita. Terima kasih sekali lagi sama Silat yang sudah memberikan undangan untuk kita bertiga, ujar Krisdayanti. Suatu ketika saat tengah menyapa penonton, Syahrini sibuk menanyakan gimana Anang Hermansyah. Selamat malam semuanya, ini pertama kali. Selamat malam Mas Anang, di mana dia? Kata Syahrini. Mas Anangnya tidak ada, Syahrini. Syahrini kalau lihat aku, semua di sini berasanya Mas Anang. Tapi Mas Anangnya nggak ada, jawab Ashanti. Karena ini kan pasti pemirsa tuh mikirnya begini, Ashanti, kata Syahrini sembari tertawa. Tak hanya itu, Syahrini mengklarifikasi hubungan dengan Anang Hermansyah yang digadang-gadang menjalin hubungan spesial. Kalau Ashanti dinikahi, Mimi mantan pernah dinikahi. Kalau aku teman duet manja di atas panggung, ungkap Syahrini.